Jalur suara kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah soal. Di sini sebuah wadah coklat berbentuk prisma segitiga. Nah, tentukanlah volume coklat yang dapat dimasukkan ke dalam wadah tersebut. Jika 1 cm kubik coklat beratnya adalah 1,2 gram. Nah, berapakah gram coklat dalam wadah tersebut ya? Nah, kita akan menghitung volume prisma segitiga. Itu rumusnya adalah luas alas dikali tinggi ya. Nah, di sini untuk alasnya bentuknya kan segitiga ya. Jadi kita bisa menggunakan rumus alas kali tinggi dibagi 2, nanti kita kalikan dengan tinggi prisma ya. Nah, berarti alasnya di sini adalah 8, tingginya adalah 3. Dibagi 2 kalikan tinggi prismanya di sini adalah 20. Nah, ini kita bisa perkecil, 2 sama 8 sama-sama kita bagi 2, 8 bagi 2 itu 4, 2 bagi 2 itu 1. Kemudian kita kalikan, 4 kali 3 adalah 12, 12 kali 20 ya. Nah, 12 kali 2 saja itu 24, kita tambahkan nolnya di belakang, 1 jadi 240 cm kubik gitu ya. Nah, di situ, jika 1 cm coklat mempunyai berat 1,2 gram, nah berapakah coklat dalam wadah ya? Jadi coklat dalam wadahnya berarti kita kalikan ya. Nah, karena ini tidak sampai, jadi saya hapus terlebih dahulu. Berat coklat dalam wadah ya. Berarti di situ 1,2 gram dikali dengan 240 cm kubik ya. Nah, ini kita kalikan ya, 1,2 gram dikali 240. Nah, ini cara mengalikannya biar mudah. Ini kan ada koma, di sini ada nol ya. Nah, nol ini fungsinya bisa kita gunakan untuk menghilangkan komanya ini. Jadi tinggal kita kalikan saja 12 kali 24 ya. Nah, 2 kali 4 itu 8, 1 kali 4 adalah 4, 2 kali 2 adalah 4, 1 kali 2 adalah 2. Nah, tinggal kita kali kita tambahkan di sini 8. 4 tambah 4, 8, 2 turun. Jadi jawabannya adalah 288 gram. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa selalu like, comment, share, dan klik tombol subscribe, serta klik tombol loncengnya. Terima kasih.